awalnya kami seserahan mahar sama Ringbox itu dari 2016. Terus habis itu ini kami baru mau menambah ke souvenir, gift sama hampers. Nah ini kebetulan Mbak Erina ini klien pertama kami, alhamdulillah. Spesial sih, senang, bangga karena dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan sebagai UMKM tuh ikut serta di acara bahagianya Mbak Erina sama. Kalau untuk Mbak Erina sendiri mempercayakan ke kami, dan alhamdulillah pas penawaran pertama itu Mbak Erina langsung suka. Jadi ya nggak butuh waktu lama, dari penawaran, terus deal, desain dan lain-lain itu nggak butuh. Cuma karena mungkin Mbak Erina kegiatannya itu banyak sekali, jadi ya cuma pas dihubungin itu agak susah. Tapi setelah oke semuanya sih, beres cepat. Awalnya karena saya melihat kesempatan, karena Mbak Erina sama Mas Kesang Monica, jadi saya yang ketok itu dulu. Jadi saya melakukan penawaran ke Mbak Erina, dan alhamdulillah Mbak Erinanya langsung suka, makanya langsung kami proses semua. Kalau bahan-bahannya dari saya, jadi nanti Mbak Erina kemarin itu cuma langsung mempercayakan kepada saya dan tim, jadi langsung kami kerjain semuanya gitu, biar beres Mbak Erina sama Mas Kesang terima jadi. Mbak Erina kemarin tuh konsepnya pengennya yang simple sama elegan, jadi jadilah yang tadi dilihat. Oh, kami langsung satu boxnya. Nah kalau untuk yang Mbak Erina itu sekitar 300, kurang lebih 10. Itu tuh ada red diffuser, terus parfum, gelas sama kayak teh gitu. Kalau untuk jumlahnya kemarin Mbak Erina tuh mintanya 53 pieces. Itu ada untuk yang teman-temannya Putri Indonesia itu ada sekitar 30-an, itu sisanya untuk teman-temannya sahabat-sahabat. Untuk prosesnya sebenarnya kemarin itu mepet karena ternyata kami itu vendor desainernya sama vendor undangannya Mbak Erina. Jadi kemarin cuma ada waktu 7 hari aja. Kami kebut semuanya, tapi alhamdulillah itu semuanya bisa sih kemarin selesai. Kesulitan itu kemarin karena waktu yang mepet sih, tapi alhamdulillah semuanya bisa. Ini untuk dua-duanya, ada yang akad, ada yang resepsi. Semoga pasti dilancarkan semuanya sampai hari H. Kemudian Mbak Erina sama Mas Kesangnya juga bahagia terus, sehat-sehat terus langgeng.